Okay, assalamualaikum semua sahabat-sahabat. Hari ini Mak nak bawa si bulu semak ni ke klinik haiwan sebab si Lola ni ada masalah mulut dia. Jadi kita nak bawa lah ke klinik haiwan hari ini. Okay, kita nak bawa Lola hari ini ke klinik haiwan. Jadi nak tahu apa sebab dah seminggu dua ni Lola macam ada masalah bila nak makan tu. Jadi kita nak tengok lah, nak jumpa doktor apa masalah mulut Lola tu. Jom kita ke sana. Ok, kita dah sampai ke tempat tempat kucing ni. Nah, jom Lola, kita turun. Lola dah bising dah, weng-weng-weng tu. Ok, kita nak turun. Lola. Okey, alhamdulillah, nampaknya tak ada hari ni orang. Jadi kita rasanya cepatlah urusan kita di sini. Alhamdulillah. Okey. Ini antibiotik. Ah, antibiotik. Okey. Ha. Dia ada ulcer. Dia makan mau lembut dia. Itu kasih ya, keras ya, dia ya, tak ya. Mau. Dia tak mau keras punya. Dia usik. Okey. Dia bulu gugur. Dia panas ke apa? Bulu gugur panas ke apa? Okey. Alah sayang dia. Sayang dia. Alah manjanya. Baik. Baik nak. Eh, macam faham je. Faham. Tengok muka asam dia pun tahu. Dia tahu orang sayang kucingnya. Marah dia pun tahu. Dia tahu. Dia faham dah. Dia faham. Ya, kasih baik ya. Pandai dia sudah pernah datang sini. Dia ingatlah. Gemuk-gemuk kucingnya. Tertidur-tidur. Gebu-gebu. Ini dia. Siapa tu? Siapa tu? Bubuk dia lah. Diam-diam. Diam-diam, doktor bagi ubat. Ni demam ke apa ni? Demam ya, lesian dia. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Duduk diam-diam. Duduk bobok situ, bobok situ. Bobok situ. Bobok situ. Okey, dah selesai urusan. Sekarang tinggal nak ambil ubat je daripada doktor. Okey, dah siap dah. Kita nak bawa. Tunggu doktor bagi ubat pula. Ambil ubat. Ini dah tak ada apa dah. Tak ada. Apa nak mak pergi banyakkan tunggu sini. Nak ambil ubat. Ambil ubat. Ubat.
Tuan, ini antibiotik. Ya, semula. Ini apa? Antibiotik. Antibiotik. Ah, okey. Satu hari dua kali. Satu hari dua kali. Tadi sudah bagi? Sudah, esok mula. Besok lah. Ha, okey, okey. Okey lah. Okey, okey. 1.5. Okey. Satu, ah, okey, okey. 1.5. Dua kali. Dua kali. Pagi, malam. Pagi, petang. Besok lah. Kasih satu kali lah. Satu besok kali kan? Antibiotik satu kali. Senang sikit. Ha. Susah mau makan. Satu hari, satu kali, dua kali. Ha. Ini pun antibiotik. Okey? Itu apa? Antibiotik. Antibiotik juga? Untuk mulut yang itu. Ya. Satu hari, satu kali, satu ml. Satu ml. Okey. Okay. Ini bengkak dan tahan sakit. Bengkak tahan sakit. Okey. Satu hari, satu kali. Satu hari, satu kali, satu kali, lima. Okey. Okey. Lima hari cukup. Okey. Terima kasih, doktor. Ya. Okey. Okey, sekarang dah selesai urusan si Lola ni. Sekarang kita nak pergi isi minyak dan jalan-jalan cari makan pula. Okey, seterusnya kita jalan-jalan di sekitar Ipoh ini. Kita nak cari apa ada makanan di Ipoh ini. Jom kita jalan-jalan cari makan. Okey, isi minyak dulu. Isi minyak. Lola? Lola, dah diam dah. Dah kena cucuk tadi. Diam ya. Cepat baiklah. Lola, cepat eloklah. Okey, kita singgah di apa nama? Air float ni. Ni mangga besar, ni mangga besar. Senang, besok kita datang kat sini je. Berapa dek? 6. Ha? 6. 6. Okey. Ni kita. Air coconut shake dengan air mango. Coconut shake dengan mango. Coconut shake, kita rasa dulu. Kita rasa dulu air dia. Tolong minum. Tolong cucuk ya. Kita sekarang di Taman Cempaka. Macam-macam ada jualan hari ni. Kita rasa dulu. Ni coconut shake, mak rasa dulu ya. Coconut shake ya. Memang padu. Rasa dia punya mango pula. Memang terasa buah dia tu. Terasa buah ni. Memang sedap tu. Sangat sedap. RM3 je. Satu RM3 ya. Okey, jom kita jalan pula ke depan. Ini pun air-air juga ni. Ini kopi ais. Okey, sekarang kita singgah di tempat lauk-lauk pula ni. Macam-macam lauk ada di sini. Tak tahu nak pilih yang mana satu ni. Macam-macam ada ni ha. Ikan keli bakar, cili api, ayam goreng ada, asam pedas ada, masak kari ada, sambal udang ada.
Masak tauco ada. Kita tengok belah sini pula. Ramai orang di sini tengah memilih. Mak tak tahu nak pilih yang mana satu ni. Masing-masing setengah menceduk ni, ada ulam-ulaman, sambal belacan pun ada. Okey, lepas beli lauk tadi, mak beli lauk sambal udang bersama telur dadar. Dan mak beli bergedel. Lepas tu mak ke tempat ais cendol ni, mak beli cendol istimewa. Cendol istimewa harga dia RM4. Okey, jadi hari ni kita kena perkenalah cendol istimewa panas-panas ni. Di Taman Cempaka. Okey, tadi beli cendol, kita beli sekali. Ini dia apam balik nipis ni, RM1. Sambil tu kita makan lah, sama nak balik ni. Okey, sahabat-sahabat, nampaknya setakat di ini dulu video mak hari ini. Okey, kita jumpa lagi di lain video. Jangan lupa like, subscribe dan komen jika suka dengan video mak. Terima kasih sahabat-sahabat semua yang sentiasa menyokong mak. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye.